Dan sekarang saya ajak Anda ke sepak bola dalam negeri. Bali United resmi menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih baru mereka. Informasinya akan kami rangkum dengan kabar dari Persib Bandung dan juga Bayangkara FC. Mantan pelatih Gresik United dan Sriwijaya FC, Widodo Cahyono Putro resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Bali United. Lewat website resmi, Bali United mengumumkan jika Widodo akan mengambil alih tugas pelatih kepala yang sebelumnya dipercayakan kepada sang asisten pelatih Eko Purjianto. Widodo Seputro dikontrak Bali United hingga Desember 2017. Pelatih kepala Bali United sebelumnya, Hans-Peter Schaller, dipecat oleh manajemen tim berjuluk Laskar Tridatu itu imbas dua kekalahan beruntun Irfan Bachdim dan kawan-kawan di awal kompetisi Liga 1. Penampilan Bali United membaik saat ditangani Eko Purjianto. Mereka meraih dua kemenangan dan hanya sekali menderita kekalahan.